Assalamualaikum. Sore ini aku mau nge-review nasi kucing yang ada di Kalimantan ya. Nah, kemarin itu udah 2 hari aku tunggu-tunggu, nasi kucingnya tuh tutup terus, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya sore ini buka. Jadi aku langsung aja mau ke angkringan, mau tahu gimana rasanya. Udah di depan angkringannya. Ade, aku mau tanya. Ntar ya. Kemarin 2 hari nggak jualan, kenapa? Tak tunggu-tunggu loh. Sibuk kenapa? Sibuk nanam singkong. Nanam singkong. Oke, aku udah beli nasi kucingnya. Sekarang aku mau nge-review, mau coba makan gimana rasanya. Ternyata di sini nasi kucingnya tuh lengkap ya. Kalau aku bandingin sama nasi kucing yang pernah aku makan di Semarang, itu beda banget. Soalnya di sini, lihat di sini itu, ibu sini ikutan. Soalnya di sini itu lauknya banyak, ada mie-nya juga, ada mie. Sama ada oseng tempe dan kacang. Sekarang kita cobain gimana rasanya. Kalau di Semarang itu kayak nasi rames. Soalnya nasi kucing di Semarang itu nasinya dikit banget. Kalau ini nasinya banyak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mau buat tak suapin. Ini hatinya. Enak. Ya, ternyata nasi kucing di sini itu kalau di Semarang kayak nasi rames ya. Kalau di Semarang itu nasi kucingnya rasanya dikit, nggak ada tambahan apa-apa. Kalau misalnya nasi kucing rica-rica ayam, ya udah tuh ayamnya cuma segini nih. Kayak segini. Bener, Bu. Aku cobain hatinya, nanti aku mau cobain ayamnya yang satu itu. Ayam pedas. Sekarang aku cobain yang ayamnya, karena menurut aku kayaknya ini oseng tempe sama oseng mie nya itu rasanya sama aja. Dan aku mau cobain ayam pedasnya ini rasanya gimana. Nih, ini adalah penampakan dari ayamnya ya, ayam pedasnya. Kalau di Semarang mungkin cuma segini, tapi ini ada lagi nih segininya. Cobain dulu. Makan. Ada asin dikit. Makan. Oke, jadi bedanya cuma itu aja. Kalau nasi kucing di Kalimantan itu ada tambahan mie-nya sama tempe dan kacang. Kalau di Semarang nggak ada. Udah itu aja sih bedanya. Dan porsinya nasi kucing di sini juga lebih banyak. Di sini harga satu nasi kucing itu 5.000. Kalau di Semarang 2,5. Terakhir aku beli 2,5. Nggak tahu kalau naik lagi ya. Ini pedasnya pedas banget. Oke, kalau gitu sekian dulu review nasi kucing dari aku. Kalau kalian mau coba, bisa datang langsung ke sini. Udah ya, kalau gitu makasih sudah menonton review nasi kucing aku. Selamat sore. Assalamualaikum. Dadah.